Sebenarnya saya telah janji akan letak jawatan untuk memberi peluang kepada Dewan Rakyat menentukan siapa yang akan mengganti saya. Jika benarlah saya masih disokong, saya akan kembali. Jika tidak, saya akan terima siapa saja yang dipilih. Saya tidak cari untuk disukai ramai. Saya hanyalah membuat sesuatu yang saya anggap baik bagi negara. Politik, orang politik dan parti politik terlalu utama politik sehingga lupa negara menghadapi masalah ekonomi dan kesihatan yang mengancam negara. Saya berpendapat betul atau tidak, politik dan parti politik perlu diketepikan buat masa sekarang. Jika dibenar, saya akan cuba adakan pemerintahan yang tidak memihak kepada mana-mana parti. Hanya kepentingan negara saja yang akan diutamakan. Ahli-ahli Parlimen Pakatan Harapan dari Keadilan, DAP dan Amanah telah mencalonkan Anwar Ibrahim sebagai calon Perdana Menteri bagi Kerajaan Pakatan Harapan. Pakatan Harapan tidak bersetuju dengan sebarang usaha untuk menubuhkan kerajaan secara pintu belakang. Ekoran cubaan menubuhkan kerajaan secara pintu belakang, maka Tun Dr. Mahathir Mohamad telah meletak jawatan sebagai Perdana Menteri.